welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel Devita. So, today's video is gonna be about a plan with me video. Dan seperti judul yang bisa kalian baca, Devita mau bikin plan with me bullet journal video untuk bulan Maret. Maaf banget buat teman-teman yang udah nungguin plan with me bullet journal video untuk bulan Februari karena Devita terpaksa absen. Mungkin ada yang udah tahu, mungkin ada yang belum tahu kalau Devita itu sekarang profesinya nambah jadi seorang ibu. Dan sekarang tuh posisinya Devita lagi berusaha adjusting atau beradaptasi, berusaha membagi waktu. Jadi akhirnya sekarang baru sempat untuk bikin video lagi. Nah, itu di sisi halaman sebelah kiri tuh Devita kayak tulis where is February. Sebagai pengingat aja kalau Devita sempat absen untuk nggak bikin bullet journal di bulan Februari. Ini adalah salah satu kelebihan yang Devita suka dari bullet journal daripada planner yang udah ada layoutnya. Karena di bulan Februari kemarin itu Devita bener-bener nggak ada waktu untuk planning. Devita nggak even pegang notebook si bullet journal ini. Nah, bayangin kalau Devita itu pakai planner yang udah ada layoutnya, berarti satu bulan ini bakal kosong, ya gak sih? Oke, sekarang kita lanjut ke bulan Maret ini. Temanya adalah pink peach gitu. Pada bagian covernya, Devita cuma bikin mini kalender, terus Devita tempelin beberapa stiker sesuai dengan tema warnanya. Nah, di halaman berikutnya ini Devita bikin monthly log atau jadwal bulanan. Devita bikinnya tuh biasanya kan monthly lognya di dua halaman, tapi sekarang Devita bikin di satu halaman aja, jadi kotaknya tuh lebih kecil ukurannya. Karena di bulan Maret ini tuh nggak terlalu banyak event atau tanggal-tanggal penting yang harus Devita tulis, dan lagian ini masih masa corona nggak sih, jadi Devita juga nggak banyak-banyak keluar, apalagi ada baby di rumah. Semoga masa corona ini cepat berakhir, dan Devita juga berharap teman-teman semuanya pada sehat. Walaupun di masa Omicron ini banyak banget yang positif, teman Devita, keluarga tuh banyak banget yang positif. Walaupun gejalanya tuh ringan, tapi teman-teman tetap jaga prokes, jaga kesehatan, banyak minum vitamin, banyak olahraga juga. Pokoknya semoga semuanya sehat-sehat terus lah. Oke, balik lagi ke bullet journalnya. Di halaman berikutnya tuh Devita bikin habits tracker. Kali ini Devita bikin habits tracker dengan format yang berbeda. Kalau biasanya tuh Devita bikin mini kalender untuk setiap kategori kebiasaannya, kali ini Devita bikin langsung jadi satu semuanya. Terus tanggalnya tuh Devita tulis memanjang ke samping. Nah, untuk kategorinya Devita akan tulis di sebelah kiri ke bawah, karena kali ini tuh kategorinya agak banyak. Di sini Devita nggak terlalu pakai banyak stiker, jadi lebih ke arah minimalis. Mungkin Devita lebih banyak main di warna brush pennya aja sih. Di sini kebanyakan tuh Devita pakai Tombow dual brush pen, karena Tombow itu punya banyak banget warna. Kayak warna pink itu ada pink yang lebih ke blush pink, ada lebih ke yang pink peach, ada yang pastel banget. Jadi kita tuh bisa explore banyak banget warna sama Tombow dual brush pen. Jujur Devita pengen banget sih bisa ngoleksi semua warna dari Tombow dual brush pen, tapi belinya harus nyicil karena lumayan mahal ya kan. Satu Tombow dual brush pen itu harganya sekitar 20 ribuan, jadi ya kudu nabung guys. Nah, di halamannya Devita bikin weekly log. Yang sebelah kiri itu yang ala Stire method, sedangkan yang sebelah kanan itu regular weekly log. Kenapa kok bikin dua weekly log? Karena biasanya untuk yang di bagian ala Stire method atau yang di bagian sebelah kiri itu Devita nulis lebih ke yang untuk event atau deadline, sedangkan untuk weekly log yang sebelah kanan itu Devita bagi dua, ada yang di atas, ada tiga row, ada juga yang tadi di bagian bawah. Nah, kalau yang row di atas itu lebih ke untuk fokus di hari itu tuh mau ngapain, sedangkan untuk yang bagian bawah itu biasa Devita isi dengan pekerjaan-pekerjaan rumah lainnya gitu. Terus di halaman terakhir Devita bikin brain dump, dan ini adalah final flip through-nya. So yeah, I hope you guys enjoy this video, and please click thumbs up if you like, plus you can share it to your friend, and last but not least, subscribe to make my day. Bye bye.